Masjid Niaga Padang Besar atau lebih dikenali sebagai Gapura Square merupakan salah satu pusat membeli belah yang terkenal di seluruh Malaysia dan sempadan Thailand. Ia telah beroperasi semenjak tahun 1960. Ia terletak di sebuah pekan di utara Perlis yang dikenali sebagai Padang Besar. Jika dari Bandar Kangar, ia terletak 35 km menghala ke timur laut. Masyarakat tempatan menggelar Padang Besar sebagai Pekan Siam. Ini kerana Padang Besar merupakan sebuah tempat di mana tercetusnya pertembungan antara dua budaya, iaitu Siam dan Melayu. Di sini, para peniaga berkomunikasi melalui dua bahasa, iaitu Bahasa Malaysia dan Bahasa Siam. Ini memudahkan lagi mereka berurus niaga dan menarik lagi minat pelanggan untuk membeli. Di sini terkenal dengan pelbagai jenis barangan basah dan barangan kering seperti pakaian, makanan dan lain-lain. Majoriti harga yang ditetapkan itu sangat berpatutan dan boleh dirunding untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Saya nak kerja daripada tahun 1992. Oh, saya ingat tahun 2010 lah. Jadi kebanyakan ni orang Malaysia ada, orang Thailand ada lah. Jadi itu macam kata pusat asal bahasa lah, pusat asal bahasa lah. Jadi kalau tempat perniagaan ni mesti ada. Oh, kalau kata tak cerewet ni bohong saya lah. Bohong saya sebab kita manusia. Ada ragam air sengah okey. Jadi air sengah tu dia besarlah. Yang cerewet ni mesti ada lah. Akit Naga ini mula beroperasi seawal jam 9 pagi sehingga 6 petang. Kita yang sengah buat rombongan macam percutian sekolah apa kan. Jadi macam-macam lah yang datang ni. Ha. Begitu ya sebelah Siam. Sebelah Siam ni pun kebanyakan cuti pada bulan 12 hingga bulan 1. Macam rombongan lah. Di sini terdapat juga pelbagai kedai makanan yang menjual makanan masakan Siam. Orang ramai mula membanjiri Akit Niaga ini pada setiap hujung minggu dan juga pada musim cuti sekolah. Pengalaman apa cik? Kira macam artis ni kadang-kadang dekat di Arau, Perlis, di ni tak ada. Macam Awi biasa sampai, Era sampai, Zen dan juga ramai lagi artis. Itu macam banyak pilihan lah. Kalau kata macam ni, opium yang jenama-jenama minyak wangi, jadi macam kita macam kedai komplek. Murah lah kan? Dia murah bebas cukai. Murah sikit lah. Rokok dia, semua kan. Macam rokok tu murah lah. Tapi kalau kita keluar, dia kena cukai lah. Kena cukai lah. Walaupun Akit Niaga Padang Besar ini tidak segah berbanding dengan pusat membeli belah yang lain, tetapi yang pasti tempat ini mempunyai daya tarikan yang tersendiri untuk menarik para pengunjung datang ke sini. Yang pasti, Akit Niaga Padang Besar ini sungguh unik.
jadi tenang kala engkau seorang. Jangan diingat kala engkau termenung. Mungkinkan hati rasa ragu dan bimbang. Tiada siapa kan menolong. Lupakan sudah kisah yang telah lalu. Jangan diikut kata hatimu sayang. Apalah guna duduk bersedih pilu. Cari hiburan sambil berdendang. Hidup kita bukan untuk derita. Juga derita tidak selamanya.